Proyek hari ini, shortboard 35 inci. Jangan kemana-mana selepas ini. Assalamualaikum, selamat datang ke channel North Borneo Archer. Di tangan saya ada rotan. Rotan ini saya beli di Best Buy, harga dia RM10.90. So dia punya panjang lebih kurang 35 inci, diameter dia 3 cm. So apa saya boleh buat dengan rotan macam ini panjang? Apalagi kalau bukan short bow kan. Okay, saya punya plan adalah handle di sini dan kita akan buang belly meruncing. Begitu juga di tepi dia. Sini saya akan biarkan dan di ujung meruncing. So dia punya mereka bentuk simple. Cuma dia punya challenge sini adalah dia pendek. So berapa pound yang kita boleh hasilkan nanti kita akan tengok. So hari ini saya akan buat eksperimen macam mana nanti saya buat ni, kita tengok. Sebelum itu, bagi yang belum subscribe, boleh bantu saya dengan subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan notification bell di bawah. Untuk masa sekarang kita dapat bentuk boy yang macam ini. Kalau ikut betul kita sudah boleh kasih apa, kemas dia, cat dia semua kan. Tapi ada sesuatu yang kurang. Saya rasa saya mau buat eksperimen lagi. Kita akan kasih bend bahagian hujung ini keluar. So dia punya bentuk lebih menarik dan dia punya tarikan mungkin pound lebih tinggi. Saya pun tidak pasti. Biasanya orang buat pada bow yang panjang, ini bow pendek kurang pasti. So, eksperimen lagi. Jom. We'll be right back.
bentuk bow yang saya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke juga. Tidak sesukar yang saya sangka. Oke, sekarang kita tinggal kasih kemas, kita cat dia, pasang string, kita ready to shoot. Tes dia punya poundage. Oh, pendek. Oke. Nampaknya poundage dia sudah turun. Mungkin waktu saya menghaluskan bow ini, saya buat finishing dia. Lagipun saya ada guna grinder untuk kasih halus ini. So mungkin banyak material yang terbuka menyebabkan poundage dia rendah, nah, menjadi rendah. Daripada lebih kurang 50 pound sekarang menjadi 38 pound. Sabtulah saya rasa macam lembut saja. Kalau mula-mula tu kan saya tes dia agak shaky, shaky. Bukan macam itu. Sekarang ada gegaran tapi kurang. Okay. Memandangkan di luar hujan, jadi mungkin saya akan tes bow ini esok. Oke, sekarang kita tes ini bow. Seperti yang korang tengok kan, ini bow saya letak di belakang saja. Pendek kan? Hampir sama dengan panjang arrow di belakang. Sebab dia punya panjang cuma 35 inci sahaja. So senang saya kita letak. Ah, tengok. Ah. Oi, disimpan bersama-sama arrow di belakang. So kita string dulu. Oke, tu dia. Kelebihan bow ini dulu. Pertama, dia compact, mobile, senang bawa kemana-mana. Kedua, dia punya draw cepat, fast draw. Kelemahan bow ini pula ialah oleh kerana dia short bow, jadi dia punya draw length tidak panjang. Ini lebih kurang 38 pound,
draw dia keras, so dia punya stability kurang. Apabila sampai dia punya maximum draw, bow akan menjadi shaky, goyang. Jadi boleh mengganggu stability dan mengganggu kita punya ketepatan, kejituan. Overall dia adalah fun bow. Bagi anda yang telah view video ini sampai habis, terima kasih saya ucapkan. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa bagi anda yang belum subscribe, bantu saya dengan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notification bell di bawah supaya setiap kali saya upload video, kamu tidak ketinggalan. Itu saja daripada saya, Not Borneo Archer. Assalamualaikum, bye-bye.